Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Sore ya, menjelang malam. Menjelang maghrib guys. Ini situasinya. Sepi lagi guys. Peraturan baru lagi sekarang, mal-mal gede gak boleh buka guys. Dan setiap toko yang buka juga ya, terutama yang masuk ya. Kalau toko sih belum tahu juga ya, saya masuk ke toko supermarket juga gak ditanyain ya. Harus ada aplikasi tawakal lah guys. Kayak ke tempat-tempat penjualan HP, tempat-tempat orang beli SIM card. Tadi saya, bukan kata orang, lihat sendiri ya, anak perempuannya majikan juga kayak gitu, yang perawan tuh. Baru di pas itu mana aplikasi tawakal nanya gitu, harus kasih unjuk. Mall-mall gede tutup semua guys, gak boleh. Kecuali yang kecil-kecil lah, pasar-pasar kecil. Pasar barang bekas juga haraj kemarin ke sana tutup. Masjid-masjid juga di pengumuman depan pintu sekarang dipasang ya, harus ada bawa. Kalau nggak bawa, sediain sajadah plastik guys. Kita tinggalkan gulungan modelnya ya, kayak terpal, kita ambil satu gitu. Nggak berhenti berhentinya, nggak capek capeknya ngasih tahu gitu ya, para imamnya gitu juga ya, marbot masjid juga, sajadah, kot sajadah, kamama, masker gitu ya. Di pasar kawasan Ajijia guys ya. Ini benar-benar keburuk nih lampu merahnya nih. Tapi ini nggak boleh cepet-cepet guys. Kalau nggak keburuk repot juga. Ini 60 soalnya. Kalau kita melebihi 60 repot. Aduh, bisa kena tilang guys. Alhamdulillah. Aduh. Udah ajar kayaknya guys. Kedip tadi ya, cuman itu kalau kita ambilkan nggak masalah sih, nggak apa-apa, masih dalamnya tetap hijau. Kita cari masjid guys.
cici ini kayaknya gangnya ya. Kalau nggak salah ini gangnya ya. Loh, kembaran gua tuh mobil. Kembaran gua. Tapi yang ini nengkul full ini. Iya guys ya. Semuanya sekarang harus kalau masuk ke tempat-tempat apa, apalagi rumah sakit, harus ada aplikasi itu ya, tawakalna guys. Kalau enggak boleh. Itu diwajibkan, harus download guys. Harus download guys, diwajibkan. Ini kemarin si madam ya, si nenek lah, juga kan HP-nya biasa. Sekarang beli HP baru. Terus apa namanya? Si itu adiknya juga ya, adiknya si babah ya, kan HP-nya biasa ya, beli HP kemarin juga pada beli HP ya. Soalnya buat mempermudah ya, jadi kalau percuma punya duit punya apa juga, peraturan itu peraturan, nggak boleh masuk kalau nggak ngasih unjuk itu aplikasi tabakalnya ya, itu harus guys. Mana beh ini beh, itu harus guys ya, jadi harus kita ngasih unjuk aplikasi itu gitu guys, itu nggak peduli siapapun. Nah gitu guys, jadi untuk semua tempat nggak tahu juga, tapi udah mayoritas lah, masuk ke tempat ini ke tempat yang lain lagi harus ngasih unjuk satu persatu. Ke tempat kopi aja tadi pagi Dunkin ya, Dunkin Donut itu masih itu unjuk lah, jadi nggak sembarangan masuk gitu, kasih aplikasi baru boleh masuk gitu. Aplikasi ini masjidnya ya, kita sholat dulu guys. Nah, ada parkir nih, lumayan alhamdulillah dapat parkir lah. Tulisannya sih dilarang parkir tapi depan pintu, kali ini kan nggak depan pintu, jadi kitanya mau sholat dulu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.